Sahabat Cidukers, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini gue bakal ajak kalian buat jalan-jalan lagi nih guys, buat cari kulineran yang asik-asik, yang enak-enak lagi guys. Nah, tapi sebelum itu, sebelum berangkat ya, kita tetap pakai ini guys, pakai masker ya. Pakai masker. Nah, jangan lupa juga bawa ini guys, hand sanitizer. Oke, kita langsung aja berangkat guys. Let's go. Udah mateng ya. Oke. Mbak, maaf Mbak, ada buat tanda terima kasih aja Mbak ya. Ya, makasih Mbak. Sip, semoga tambah laris ya. Amin. Amin. Halo guys. Nah, kali ini gue lagi ada di Mall Ambassador lantai 4. Nah, ini ada yang okjuk nih guys. Yamato ya. Ini takoyaki ya guys. Ini ada menunya. Kita lihat bikin takoyaki. Ini takoyakinya ya Mbak ya? Iya. Tadi ini pesannya yang octopus. Jadi yang octopus ini, porsi ini isi 6 piece. Isi 6 piece tadi harganya berapa Mbak yang octopus? Rp30.000. Nah, satu lagi ini pesan ini apa tadi Mbak namanya okonomiyaki. Susan namanya. Okonomiyaki ya? Iya. Yang seafood. Iya. Ini kita bikin takoyaki dulu. Jadi di sini bukanya jam berapa, Mbak? Jam 10. Jam 10 pagi iya. Ya? Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Sampai jam 8 malam ya? Oh, jadi di ini ya, dikasih taburan apa Mbak? Daun bawang ya? Bawang. Sama apa lagi nih Mbak? Toppingnya? Cuman ini aja, oktopusnya aja sama daun bawang ya? Iya, oktopus, daun bawang. Hmm. Sudah itu ya? Yama Toya. Nah, di guys, jadi ada harganya juga nih takoyakinya. Isinya 6 piece ya. Yang ini okonomiyaki. Ada sosis panggang jumbo juga. Oh, jadi kalau udah ini dibalik kita ya, Mbak ya? Berapa lama nih, Mbak, prosesnya? 2 menit paling ya? Enggak ada. Sekitar itu ya? Sekitar 2 menitan ya? Enggak, itu kecepatan. Oh, kecepatan. Iya, lebih ya, 5 menitan ya? Mantap. Jadi ini dibalik. Jadi pilihan rasanya juga ada yang beef gitu Mbak ya. Yang beef terus yang octopus beef sama sosis. Oh yang beef itu yang sosis ya, sosis sapi ya. Iya. Yeah.
kendaraan. Kita coba nanti guys takoyaki dari Yamato ya. Sampai ini nanti matang ya, Mbak ya. Dibalik nanti sampai dia matang sendiri, guys. Kasih minyak lagi ya. Biar ini apa namanya? Enggak apa? Biar enggak kering ya. Ini bikin yang punya saya juga, Mbak? Iya, okonomiyaki. Okonomiyaki. Ini jadi isinya apa aja nih, Mbak? Udang. Ya. Cumi. Sama daun bawang juga ya? Itu pakai ini ya, kol ya? Iya. Pakai kol. Oh. Oh, dikasih telur lagi Mbak ya, atasnya ya? Oh, dicampur guys. Jadi ini kalau yang mau cari apa namanya takoyaki Yamatoya ya, adanya di Mall Ambassador lantai 4 ya. Nah itu takoyakinya udah mateng. Mantap, ini aromanya udah harum nih. Aromanya udah keluar, udah harum. Wah mantap. Nanti kita ciduk guys. Jadi di ini ya, dipotong lagi ya. Dipotong jadi 6 bagian ya. Mantap. Ini aroma ini ya, telurnya ini udah cium banget. Ini udah mau matang ya Mbak ya? Sebentar lagi. Sebentar lagi guys, nanti udah mau matang nih. Oh, takoyakinya udah matang tuh.
Iya, Kak. Wah, mantap. Udah harum banget nih, guys. Kalau ini agak lama ya, dari takoyaki ya prosesnya ya. Jadi dikasih bumbu lagi sama apa tuh Mbak? Mayones ya? Sama saus? Dikasih apa Mbak, topping lagi ya. Oke. Mbak, maaf Mbak, ada buat tanda terima kasihnya Mbak ya. Ya, makasih Mbak. Sip, semoga tambah laris ya. Amin. Nah, guys, ini jadi takoyakinya udah matang ya. Tadi gua pesen ini yang octopus. Nah, kita cicipin dulu guys. Ya, nanti ini kita cicipin guys. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Amin. Masih panas guys. Wah, ini adonannya ya. Ini berasa telurnya. Terus ada aroma daun bawang ini sedap banget. Dicampur juga, di atasnya dikasih mayonaise sama saus. Di dalamnya tuh octopusnya ya, enak banget, gurih. Terus juga ini dikasih katsubushi, atasnya ya, dikasih taburan katsubushi. Ini enak banget guys. Jadi Sobat Cidukers yang mau coba, bisa melipir ke Mall Ambassador lantai 4. Ini namanya Takoyaki Yamatoya. Nah, ini guys. Oke, buat Sobat Cidukers, gue mau ngabisin takoyakinya. Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan, mau cari kulineran. Buat Sobat Cidukan, salam gempur, gurih, enak, sempurna. Perut kenyang, rezeki terang. Oke, guys.